welcome back to my channel. Yap, sekarang kali ini aku bakal Shopee haul lagi sesuai judul dan thumbnailnya. Pastinya jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like dong videonya. Udah kan like dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga. Buruan aku tungguin nih. 3, 2, 1. Thank you so much yang udah subscribe channel aku. Oh iya, sama-sama lagi ke videonya, aku cuma mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf banget kalau selama ini aku udah salah kata, salah perbuatan, dan lain sebagainya ya guys. Nah, mumpung ini masih hari ketiga lebaran, jadi aku pengen banget bagi-bagi THR online ke kalian semua. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan nonton video ini sampai akhir. Dan aku bakalan kasih tau rulesnya di akhir video ya guys. Yuk, sana jangan berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Taraaa, ini dia paketnya. Di sini aku ada 3 tas sling bag dan 1 tas punggung gitu. Dan ini aku belinya di toko Alfa Zawakia. Dan aku bakalan taruh link tokonya di kolom deskripsi aku. Oke, sekarang langsung aja kita ke produk yang pertamanya. Sekarang ini dia tasnya, langsung aja kita buka dulu dari plastiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kayak gini dia tasnya, cakep banget, warna hitam putih gitu. Dan ini tuh namanya Level Twins. Dan itu harganya cuma 60.000 aja guys, murah banget kan, cuma 60.000. Nah, sini tuh selain warna hitam juga banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna maroon, ada warna hijau army, dan lain sebagainya. Kayak bisa langsung cek sendiri ke tokonya. Ukuran tas ini tuh 22 cm dan tingginya ini 17 cm. Terus di bagian sisi kanan dan kirinya itu kurang lebih 7 cm ya guys. Langsung aja kita buka ke dalamnya. Bismillah, tuh kayak gini. Jadi dia tuh pakai clip kayak gini, dan di dalamnya ada sarang kertas dan ada talinya juga tuh kayak gini. Ini dalamnya, jadi dia ada 2 tempat gitu tuh kayak gini. Jadi luas banget sih dalamnya kayak gini, kami bisa lihat sendiri. Dan di bagian dalamnya tuh lumayan rapi gitu jahitannya tuh kayak gini ya guys. Tali tasnya ini tuh bisa diukur mau panjang pendeknya gitu tuh kayak gini ya guys. Dan aku mau langsung aja pakein di tasnya ini gitu. Jadi kayak gini dia tasnya. Setelah aku pasangin talinya gitu, cakep banget. Jadi tas ini tuh bisa jadi sling bag atau enggak handbag gitu. Jadi ditenteng kayak gini, super duper cakep banget sih menurut aku. Kalian bisa lihat dari segi warnanya aku suka banget. Terus kalau aku perhatiin dari segi jahitannya, dia super duper rapi banget guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Terus di bagian sininya tuh ada tulisannya gitu, Level, tuh kayak gini ya guys ya. Terus kalau dari bagian belakangnya dia kayak gini bentuknya, polosan aja juga. Dan jahitannya juga super duper rapi banget. Dan dia muatannya juga lumayan gede gitu. Tuh, langsung aja aku mau try on tasnya, kayak gini sama. Oh, you make me wanna talk. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you. Oke, so langsung aja kita next ke produk yang keduanya. Sekarang ini dia tasnya, langsung aja kita buka dulu replacenya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini dia tasnya, lucu banget, sekecil ini dong, gemesin ya kan. By the way, salah itu namanya tas kecil rantai, dan itu harganya 50.000 aja, kan gak bisa dapetin tas secakep ini guys. Nah, kalau tas ini tuh setahu aku cuma punya satu warna aja, jadi dia cuma ada warna hitam kayak gini. Dan langsung aja kita buka ke dalamnya ya guys ya, jadi cara bukanya gampang banget. Tinggal diputar di bagian sininya, terus dibuka, tuh kayak gini. Dan dia ada rantainya guys, tuh kayak gini tali tasnya. Dalam tasnya itu polosan aja kayak gini. Dia cuma ada satu slide kayak gini ya guys ya. Tuh kayak gini. Dan jahitannya juga lumayan rapi sih guys kalau aku perhatiin tuh. Di bagian sininya dia ada tulisannya gitu, Level, concise dan elegan. Tuh kayak gini ya guys ya. Maaf banget kalau aku salah baca atau nggak salah penyebutan gitu. Suka sih motifnya kayak gini. Dan dia tuh jahitannya juga lumayan rapi gitu guys. Tuh kayak gini. Itu talinya, dia perpaduan antara tali dan besi gitu. Tuh, cakep banget sih kayak gini. Jadi lumayan berat gitu guys. Ukuran tas ini itu lebarnya kurang lebih 18 cm. Dan di bagian sisi kanan kirinya itu kurang lebih 6 cm. Dan panjangnya ini tuh kurang lebih 11 cm ya guys.
Tas ini tuh free sarung tas juga, tuh kayak gini sarung tasnya level kayak gini, cakep banget sih. Jadi kalau kalian pengen simpen tasnya, kalian bisa masukin ke sarung tas ini ya guys ya. Kalau diperhatiin dari segi depannya dia kayak gini motifnya, kalau di bagian sisi kanan kirinya dia kayak gini, polosan aja ya guys ya. Kalau di bagian belakangnya dia kayak gini, ada kantongnya juga buat nyelipin uang-uang, bisa dikali ya guys ya kayak gini. Aku gak sabar pengen try on tasnya kayak gini sana. Familiar banget, dimana-mana ada pasti ya kan. Dan langsung kita buka dari plastiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak gini dia tasnya, ada rantainya juga. Jadi tas ini tuh namanya tas modis, dan itu harganya cuma 40.000 aja. Murah banget kan guys, cuma 40.000. Terus selain warna hijau kayak gini, dia banyak banget pilihan warna yang lainnya. Ada warna pink, warna hitam, dan lain sebagainya. Kan bisa langsung cek sendiri ke tokonya ya guys. Ukuran tas ini tuh kurang lebih 18 cm, dan tingginya ini tuh kurang lebih 6 cm, dan lebar di bagian sisi kanan kirinya itu kurang lebih 4 cm ya guys. Tas ini tuh terbuat dari bahan PU halus gitu, jadi tasnya itu bener-bener super-duper halus banget bahannya, dan agak licin gitu menurut aku. Jadi di bagian depannya, cara bukanya gampang banget juga, tinggal diputar aja kayak gini, tuh gampang banget kan. Menurut aku tas ini tuh lebih enteng banget dibanding tas-tas sebelumnya gitu, tuh jadi isinya kayak gini, ada kertasnya juga. Dalamnya tuh kayak gini, polosan aja, tuh kayak gini. Jadi ini tuh bagian buat naro talinya ini atau enggak besinya ini, dan langsung aja aku mau pasang besinya ya guys ya. Setelah aku pasang besi atau enggak rantainya, dia kayak gini, cakep banget sih dan simple banget. Menurut aku tas ini tuh cocok banget buat dipakai sehari-hari maupun jalan-jalan kemanapun. Dan langsung aja aku gak sabar pengen try on tasnya kayak gini sana. Kayak gini dia tas ranselnya. By the way, saya itu namanya Backpack Korean Cute, dan itu harganya cuma 50.000 aja. Nah, selain warna kuning ini, dia banyak banget pilihan warna yang lainnya, ada warna hitam, putih, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung cek sendiri ke tokonya. Tas ransel itu bahannya dari bahan kanvas gitu, dan ini ukurannya 30x35 cm, jadi lumayan gede dan bakalan muat banyak barang banget. Menurut aku bahan kanvasnya gak terlalu tipis-tipis banget dan gak terlalu tebal juga, jadi sedang-sedang aja. Langsung aja kita buka di bagian yang gedenya dulu kali ya, tuh. Ini dia isi tasnya, jadi dia polosan aja sih sebenarnya. Terus di bagian sininya dia ada slide-nya lagi, tuh kayak gini. Jadi kalian bisa buat naro apapun di bagian sininya karena lumayan gede gitu. Di bagian depannya dia ada ruang lagi seperti ini, jadi lumayan gede juga ruangnya tuh, sejengkal aku gitu ya, bisa naro apa pensil atau segala macem juga. Bagian kiri kanannya dia juga ada tempat gini, tempat ruang kayak gini, jadi bisa taro botol minum atau segala macem. Bagian belakangnya dia kayak gini, jadi ininya tuh tempat punggungnya itu bisa diatur pendek atau panjangnya gitu, tuh jadi sesuai keinginan kalian bisa diatur bagian sininya. Kalau aku perhatiin dari segi jahitannya, dia juga lumayan rapi. Kalian juga bisa lihat sendiri sana ya, tuh di bagian sisi-sisinya juga dia lumayan rapi gitu, nggak ada kayak benang-benang yang berantakan di dalam tasnya. Jangan berlama-lama, langsung aja aku mau try on tasnya kayak gini sana. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that.
And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. Sekali seperti yang aku omongin di awal video tadi, aku pengen bagi THR online ke kalian semua sebesar Rp200.000 buat 4 orang pemenang ya guys. Jadi masing-masing orang akan mendapatkan Rp50.000, lumayan banget kan? Untuk rulesnya gampang banget. Yang pertama, kalian wajib banget subscribe channel aku, Nana Channel ini, dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya guys. Jangan lupa follow Instagram aku di sini @husna_karolina27 karena aku bakalan ngumumin pemenangnya di Instagram story aku ya guys. Jadi jangan lupa pantangin terus Instagram story aku. Nah, untuk rules yang kedua gampang banget juga guys. Kalian wajib banget like video ini dan jangan lupa komen di bawah, komen semenarik mungkin, dan jangan lupa cantumin nama Instagram kalian. Oke guys, mungkin segitu aja rules THR online-nya. Good luck, semoga kalian menang, dan aku bakalan ngumumin pemenangnya 1 hari setelah video ini upload ya guys. Oke, sekarang mungkin segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching. Bye-bye!